Hai guys, jangan lupa like dan tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan berbincangkan tentang perbezaan di antara madu kelulut dan juga madu lebah. Okey, di tempat ni memang tempat saya ni memang ada sarang lebah dan juga ada kelulut. Kelulut banyaklah. Lebah ada dalam 4. Empat sarang yang ada kat sini. Dan beza antara madu lebah dan kelulut ni, madu lebah ni dia pekat sikit. Okey, bila kita ambil tu memang dia pekat. Dan madu lebah dia madu kelulut dia cair. Dia cair sikit. Sebab water content dia kebiasaannya madu lebah dia antara bawah 20. Bagi madu kelulut dia di bawah 30. Dia ada bacaan lah, ada refractometer tu. Bacaan untuk kuantiti air tu dalam 30% tu adalah air. Mana kalau madu lebah 20% adalah air. Jadi beza tu itulah. Biasa sebab tu kalau ada peternak kelulut, dia kurangkan water content dia tu untuk pada tahap dalam 20 22 23 hampir kepada madu lebah lah. Sebab untuk memastikan madu kelulut tu lebih tahan lama dan rasanya sama. Sebab kalau kuantiti air dia tinggi, ia akan menyebabkan penapaian. Itu yang menyebabkan madu kelulut rasa masam. Okey, beza lain ialah warna. Madu lebah dia konsisten lah color dia. Biasanya warna kuningnya tu ataupun warna hitam. Warna hitam tu kalau madu lama dekat sarang tu, sarang tu dah sampai warna hitam, dia akan madu tu warna hitam lah. Rasa dulu dia macam gula merah tu lah. Dia rasa tu lah orang panggil madu tua. Okey, dan madu kelulut ni setiap musim dia berbeza. Setiap musim berbeza. Mungkin sekarang, sebelum ni dalam musim bulan 10, 11, 12, 12, 1, 2, yang tu madu dia warna hitam kat sebab saya lah. Tapi sekarang kalau ambil sekarang, madu jenis dia jenis selalu yang saya ambil yang terminata pun warna kuning dia jenis lah. Tapi rasa dia masam. Biasanya terminata rasa manis, ni ada rasa masam sikit. Dan ini dah habis dah menjadi rebutan. Ramai yang sukakan madu yang masam berbanding madu manis. Sebab ada yang datang tu dia kata test ke anak yang asma, yang madu manis dia tak sebaik efek yang madu masam. Jadi dalam video sini ada share tentang perkara ini, yang masam tu baik untuk masalah macam tekak, sakit tekak, batuk dan juga asma ni. Okey. Dan beza lain madu kelulut dari segi penyerapan dia oleh badan. Madi dah test kan, dia makan makan madu kelulut. Okay, makan madu kelulut dalam masa setengah jam, kandungan madu kelulut tu dah ada dalam, bila ambil darah kan, dah ada dalam darah. Berbanding dengan madu lebah, dia mengambil masa 1 jam untuk ada dalam darah. Jadi untuk madu kelulut ni penyerapannya lebih tinggi lah, lebih cepat ke dalam badan lah. Selain tu, dari segi kandungan antioksidan. Dalam madu lebah biasanya dalam 200 lebih lah antioksidan, dan dalam madu kelulut dia lebih pada 300 jenis antioksidan. Maknanya dia bila masuk makmal dia ada ada macam graf dia lah. Dia satu satu bukit tu ada satu bahan antioksidan dia. Dia orang detect, dia ada mesin je lah. Kat madi dia orang buat eksperimen tu. Biasanya dalam madu lebah asli dia ada dalam 200 lebih lah bukit-bukit tu. Untuk madu kelulut ni dia lagi banyak. Sebabnya mudah. Sebab kelulut dia dapat pergi dekat bunga-bunga yang lebih kecil. Maknanya dia bunga dekat rumput tu dia boleh masuk dan ambil nektar dia untuk jadikan madu dia. Jadi mungkin sebab itulah madu kelulut ni lebih tinggi antioksidan dia. Okey, selain itu berkenaan dengan lactobacillus. Okey, dalam madu kelulut, madu lebah dia tak banyak lactobacillus.
apa dalam madu kelulut dia sangat tinggi kandungan lactobacillus, ada pelbagai jenis lactobacillus apa bakteria baik untuk apa perut kita tu ada dalam dalam madu kelulut lah. Jadi itulah antara perbezaan dari segi khasiat dan juga keadaan fizikal madu lebah dan kelulut ni. Jadi kedua-duanya baik untuk kita, boleh amalkan kedua-duanya. Kalau boleh dapat madu lebah, makan madu lebah. Kalau boleh dapat madu kelulut, makanlah madu kelulut. Jadi amalkan kedua-dua tu, pastikannya adalah asli lah, jangan beli yang tiruan pula. Walaupun dia orang jual tu orang asli, sebab di sini boleh tentu benda tu madu asli walaupun dijual oleh orang asli. Okey. Jadi kita perlu berhati-hatilah dapatkan maklumat daripada apa peternak macam mana. Kalau sebaiknya dapat daripada peternak apa nak kecil-kecil tu memang dia orang memang betul-betulnya jujurlah jual madu. Madu kelulut tu. Jadi tapi mana kelulut ataupun lebah. Biasanya yang perlu berhati-hati lah. Kita tahu, kena tahu sikit background penjual tu. Okey. Semoga video ni memberi manfaat lah kepada anda. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ni kalau belum subscribe. Kalau dah subscribe tu jangan tak perlu buat apa-apa lah. Boleh like je lah video ni. Okey, dan juga share dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, terpulang. Semoga ia memberi manfaat kepada orang lain juga dengan perkongsian ni. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.